Hari ini saya mau bikin video tentang ini. Nah, double training itu buat naikin ultimate internal skill. Dilakukan oleh dua orang. Iyalah, namanya itu double ya. Ya, dua orang. Jadi guildmate ya, teman-teman. Nah, jadi harus seguild. Kalau nggak punya guild nggak bisa kakaknya. Dan dilakukannya di Halloween Ring. Jadi di situ kita DT sama teman-teman seguil. Nah, selain sama teman seguil, ada yang khusus ini. Buat yang ini apa namanya? Merit ya, yang nikah itu enggak harus seguil itu bisa. Jadi enggak harus seguil. Nah, itu dia. Misalnya saya di kelas ini. Terus besok pasangan saya ada di guild yang lain. Terus kan ada couple quest-nya, itu kan ada double training ya. Double training together gitu. Nah, itu bisa dilakuin. Bisa diberesin beresin apa namanya? Quest-nya walaupun enggak seguild. Jadi pisah guild bisa, pasangan pisah guild, mungkin Anda jatuh cinta. Nemu couple-nya lain guild itu tetap bisa. Beresin quest, couple questnya, apapun couple questnya tetap bisa diberesin gitu. Tapi untuk yang enggak punya pasangan, enggak punya couple, double trainingnya sama yang sequil. Kemudian double training ini kalau sudah sampai 100%, bukan berarti kita enggak bisa double training lagi. Kita bisa double training lagi, bantuin temen yang belum beres. Katanya saya sudah 100%, teman saya belum 100, belum kan, belum, tapi saya mau bantuin dia, bisa. Dan berapa kali maksimalnya? Nggak ada maksimal, nggak ada batas maksimalnya. Selama Anda punya waktu, selama teman-teman punya waktu, selama teman-teman mau, teman-teman bisa kok seharian itu bantuin seguil DT semua, double training bantuin seguil gitu, sehari gitu. Membernya ada 60, ya udah 60 orang itu dibantuin bisa. Tapi masa iya online semua mau buat jadi tukang DT? Kan enggak juga ya. Nanti kalau udah 100% dia untuk temes gini itu loh, teman-teman yang gambar kakek tua, bukan kakek tua, atasnya kakek tua. Kalau di anu. Nah, selama teman-teman dapat training ini nanti ada ini. Teman bisa sambil chat. Kalau dulu nggak bisa ya, awal double training itu ya sudah double training aja, nggak bisa disambil chatting. Jadi pada AFK kan biasanya, kalau sekarang bisa, jadi bisa sambil ngobrol, bahas ini bahas itu atau bahas yang lain itu bisa. Nah, ini nanti ada level up-nya. Nanti kalau sudah sesuai sama level ya, level hero kita, dia bakal stop dulu, nggak bisa naik. Jadi 94 full XP 94, level kita 94, level hero kita 94, maka double trainingnya nggak bisa dinaikin lagi. Nah, ketika seperti itu kita nggak bisa bantuin teman kita buat double training. Oke, teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Untuk fitur double training ini loh, saya liatin double training itu masuknya ke sini. Nah, skill ultimate internal skill di sini ada eselonnya, ada skillnya. Nah, ini kalau eselon 3 ini efeknya macam-macam ya. Ini efeknya heal, stun enemy. Terus yang ini heal sama steam jaraknya 6 meter. Nah, ada macam-macam. Yang ini belum pernah pakai. Belum nyoba. And control effect. Ini ada sendiri-sendiri ya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa tiap hari DT double training. Lumayan. ada atribut kultifnya. Naikin defense, naikin max HP, naikin attack power juga walaupun sedikit, tapi kalau di banyak kan jadinya berasa juga. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk fitur double training di Egg of Wushu Dynasty ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya yang lain juga.
Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya, teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Salam Yahoo.